Okay, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video pada kali ini, saya akan tunjuk dan ajar cara-cara untuk kita mengesan dan mengenal pasti trend semasa. Dan yang kedua, kaedah kita nak double confirm, kita nak buat confirmation trend tersebut. Dan yang ketiga, kita nak kaedah mengenal pasti kawasan-kawasan oversold dan overbought. Okay, jadi ini graf kita. Sekarang seperti yang saya dah tunjuk dan saya ajar dengan nota-nota yang saya dah beli kat atas, jadi masing-masing dah tahu dah kedudukan-kedudukan bentuk-bentuk EMA downtrend dan EMA uptrend. Jadi saya terangkan sekali lagi. Okey, nampak sekarang ni depan kita ni, apa yang korang tengah tengok sekarang ni, nampak EMA hijau atas, merah di tengah-tengah, kuning di bawah. EMA 200, EMA 100, EMA 50. Kalau kedudukan macam gini, masing-masing dah tahu dah kedudukan downtrend. Memang confirm lah, dah bentuk macam itu memang downtrend, trend menurun. Jauh sebenarnya pun menurun. Sampai saya tunjuk yang ada kat tempat mata kita sekarang. Jadi kita dah tahu dah, bila kedudukan macam ini, EMA hijau, merah, kuning 200, 100, 50. Maknanya kedudukan adalah kedudukan downtrend. Okey, sekarang saya nak tanda sikit, tunjuk, nak bagi jelas sikit, nak bagi jelas. Sorry. Alright, satu lagi. Okey, nampak tak kawasan yang saya tanda ni? Ni kawasan yang saya tanda ni. Nampak kedudukan 3 EMA hijau, merah, kuning. Kita dah tahu dah, maknanya downtrend. Downtrend. Jadi macam mana kita nak double confirm? Sekarang ni first confirmation. Kita dah tahu dah, tengok sini pun dah tahu dah memang downtrend. Macam mana cara kita nak buat confirmation? Ni dia, kita guna MACD. Nampak tak ni, bukit MACD berada kat kawasan bawah. Nampak? Macam sebelah ni bukit dia batas. MACD ni dia ada dua bahagian, atas bawah. Tapi sekarang bukit MACD yang yang dalam kawasan yang saya marking ni, yang saya marking ni, bukit MACD berada di kawasan bawah. Kalau bukit MACD ni berada dalam kawasan bawah, maknanya confirm memang downtrend lah. First confirmation ni hijau, merah, kuning, kita tahu downtrend. Second confirmation ni bawah. Kalau MACD ni bukit dia berada kat bawah ni, maknanya memang confirm lah trend sekarang adalah trend menurun, downtrend. Ni je first confirmation kat sini, kedudukan EMA kat sini. And then second confirmation EMA ni, kedudukan bukit ni. Kalau bukit ni kat bawah, maknanya downtrend lah. Jadi bila downtrend ni, maknanya kita akan cari position entry untuk sell saja, sebab kita follow trend. Follow trend, kita cari position untuk sell saja. Okey. Sekarang saya nak cari, nak tunjukkan okey, ni uptrend. Ni uptrend. Okey, nampak sekarang ni kedudukan dah berubah. Macam tadi hijau atas, merah tengah, kuning bawah. Okey, untuk uptrend ni dia. Hijau bawah, merah tengah, kuning atas. EMA 200, EMA 100, EMA 50. Kalau bentuk, nampak bentuk macam ini ya, memang confirm trend semasa sekarang adalah trend uptrend, trend menaik. Okey, sekejap saya marking. Satu lagi. M1 pula. Yang tadi. Okay ni, saya marking kat sini. Satu lagi. Ish, suka betul pergi kat M1 lah. Okay,
semakin belah bawah ni pula nampak. Dan satu lagi. Okey, nampak tak? Kawasan yang saya marking ni. Kawasan yang saya marking ni, jadi nampak, dah tahu dah. Okey, kita dah nampak dah ni. Dengan kedudukan 3 EMA ni, kita tahu dah dia uptrend. Nak confirmation sama juga. Tengok MACD, tengok bukit dia ni kat mana. Kalau bukit dia berada di kawasan atas, maknanya confirm. First confirmation, uptrend, trend menaik. And then kita double confirm. Ni tengok MACD. Kalau MACD bukit dia bahagian atas, maknanya confirm lah. Trend sekarang memang confirm, trend menaik. Jadi dalam situasi macam gini, kita cuma akan cari posisi-posisi untuk buy. Buy. Kita follow trend. Sebab apa kita follow trend? Follow trend risiko dia lebih rendah, win ratio dia lebih tinggi. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan contoh-contoh atau setup yang sebenarnya tak bagus lah, maknanya tak tempat-tempat yang kita tak perlu lakukan entry. Okay, contohnya sekarang ni macam gini ni. Nampak keadaan macam gini. Kedudukan EMA berserabut atau bersilang-silang macam gini. Biasa keadaan macam gini, market sideways. Ini menunjuk sideways. Kita takkan masuk pada paper yang keadaan macam gini. Kita cuma masuk pada keadaan ni je. Keadaan-keadaan yang jelas. Trend-trend yang jelas macam sekarang ni yang saya tunjuk ni. Kalau nampak keadaan macam gini, trend jelas, manilah paper yang kita akan masuk untuk lakukan entry. Kalau kita jumpa okay, satu lagi ni. Macam ini, keadaan macam ini. Nampak EMA berterabur. Ini biasa sideways ataupun pertukaran-pertukaran trend. Kat sini biasa memang saya tak masuk entry. Akan masuk position kat sini. Sebab kat sini biasa memang kita tak tahu market nak pergi mana. Sideways, sama dia nak naik atau nak turun, ataupun dia nak bertukar trend. Jadi tak masuk. Apabila kita nak masuk, kita kena confirmkan betul-betul trend kita. Cari kawasan-kawasan trend yang jelas-jelas. Macam ini uptrend. And then yang ni okay, macam ini pun sama. Downtrend. Nampak? Sama je. First confirmation, tengok atas kedudukan MA, 3 EMA. Kita dah nampak downtrend, trend memang menurun. Untuk confirmation, kita tengok MACD. Nampak ni MACD, kawasan bukit dia atau lembah dia. Bukit dia ada kat bawah, maknanya confirm lah. Sini downtrend, bukit pun kat bawah, memang confirm. Trend sekarang, trend menurun. Itu cara nak mengenal pasti trend semasa dan membuat confirmation trend tersebut. First confirmation dekat sini, second confirmation dekat sini. Okay, tu kaedah-kaedah untuk mengenal pasti trend. Sebenarnya M1 scalping ni kita guna 2 time frame je. Kita akan guna M15 dengan M1. Dua je, M15, M1. M1, M15. First kali memang kita akan tengok pada M15 lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita scalp pada M1, tapi momentum dia kita ambil daripada momentum time frame M15. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak kesan overbought dan oversold. Overbought dan oversold ni senang je sebenarnya. Sebab saya dah masukkan stochastic 313. Itulah guna dia sebenarnya. Okay, kita tengok yang kat bawah ni. Sekejap, saya besar sikit. Okay, nak mengesan overbought, oversold. Nampak stochastic yang warna hijau ni. Kalau nampak stoch masuk dalam kawasan ni, inilah kawasan overbought. Nampak ni, overbought. Bawahnya adalah kawasan-kawasan oversold. Okey, yang terbaik dia sebenarnya adalah untuk sharp, pastikan stochastic ni dia naik. Nampak ni, dia naik kat kawasan bucu ni. Nampak bucu-bucu ni, dia mencecah 100. Nampak ni, ni kawasan 100 kan. Kawasan 100. Kalau dia mencecah 100, itu adalah yang terbaik. Overbought yang paling baik sekali.
Okey, kalau yang bawah ni oversold, dia cecah bawah ni, nampak ni. Dia cecah. Bila dia mencecah kosong, kosong, cecah kosong, ini adalah kawasan oversold yang paling baik sekali. Ada juga yang kurang baik sikit, nampak ni. Dia tak cecah pun, dia tak cecah pun oversold ni. Macam atas ni tak cecah pun overbought. Dia tak cecah pun overbought, tapi still kita boleh masuk entry. Dengan cara macam mana nanti, itu saya akan ajar untuk video seterusnya. Untuk cara SOP untuk kita lakukan entry buy, SOP untuk entry sell. Yang penting kita tahu dulu, kenal pasti mana overbought, mana oversold. Overbought terbaik adalah cecah 100, oversold yang paling baik adalah cecah 0. Okey. Cukup dulu penerangan untuk kenal pasti trend, buat confirmation dan mengenal pasti kawasan oversold dan overbought.